Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap MB, penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh MB, sehingga penyidik meningkatkan status MB, ibu terpidana Ronald Tanur, dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka, serta LR meyakinkan tersangka MB untuk menyiapkan sejumlah uang guna mengurus perkara Ronald Tanur agar perkara Ronald Tanur tersebut dibebaskan oleh majelis hakim.